kali ini tim TGKO ingin mensurvei lokasi gojokan yang ada di Dusun Boti di Saturi. Duh, balik terang. Bener ya? Dusunnya kan Boti. Bacem. Bacem. Boti ini Cirono. Maksudnya yang Boti. Nek Bacem. Perjalanannya. Ini tim ada tiga, Kang Rudi, Kang Udin, dan Mas Febri. Dalam perjalanan kami istirahat sejenak di kebun Bentrum Katet. Moga-moga. Peletakan kuda dibantu oleh tim TGKO. Sing niki krenggil. Patung kuda niki enten critane napa sekedar kemauan, Pak? Yang jelas maksudnya pepayan. Pepayan. Gambaran kan hutan penogone kuat. Hutan pertanian uripan mergo ben nemu mangane kates. Ya. Filosofi dari kuda ini supaya tenaganya kuat ya, petani-petani daerah sini. Petaninya kan tenagane kuat toh. Berarti ikonnya nggih kates niki. Nggih, kates. Gandrung kates itu. Pepaya ini untuk ikon wilayah. Wilayah. Ya, bisa kita lihat untuk tempat bisa jadi wisata pepaya ya. Coklat. Ya, jalannya jalani saja hidup ini ya. Tetap kameraman kok ora katut tenan iku sik lho. Nah, ngene lho, kameraman kok ora tau katut. Kameramane mari, guys. Aku yo tok dene. Layap, guys. Mumpung yo. Lu kok alek tulisane? Alek. Kemungkinan 2 tahun yang akan datang akan ada varietas pepaya yang baru lagi dari hasil cobaan. Rasanya lebih manis, ya rasanya lebih manis. Ya, cuma mungkin tidak sulit besar, cuma rasa suara suaranya. Asli ki media ki pembenaran atau pembodohan tuh. Nah sih penyesatan sebenarnya media ya. Mari alamatnya ki. Gak jelas. Akan jalan jadi tujuh itu gak ada. Pertama awan dewi melaku mengkan anut Google Map toh. Nuh guys diubut putih kondisi. Kontras salah. Dari aliran sungai dikarenakan ada pepohonan yang tumbang ini terpaksa tim memanjat tebing untuk melanjutkan perjalanan menelusuri aliran sungai.
mengkap-mengkap lho. Kok malah munggah? Lah ben ndi?